Kebakaran terjadi pada sebuah lahan kosong milik PT Patria Rabu malam di Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Tampak api yang cukup besar ini membakar sebagian lahan rumput hingga merembet di beberapa lahan. Petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan langsung, mengerahkan personil dengan satu mobil pemadam, dengan dibantu personel Polsek Kempol dan Koramil 2016. Gempol juga masyarakat sekitar untuk memadamkan amukan si jago merah tersebut. Kejadian tersebut diketahui sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Selang kurang lebih 40 menit api berhasil mulai dapat dikendalikan dan tidak sampai merembet ke tempat lain. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui penyebabnya. Ose berhasil memadamkan kobaran api, petugas melanjutkan dengan upaya pendinginan guna memastikan tidak adanya titik api. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.